besarnya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Epri ke teman mancing. Teman-teman semuanya, apa kabarnya teman-teman? Yang pastinya teman-teman sehat selalu ya. Teman-teman, sekarang saya berada di muara Sungai Kulan ya. Jadi sungai ini sungai tapi bercampur air asin ya. Sekarang sudah mau surut ya teman-teman. Sekarang sudah mau surut ya airnya. Kita boleh lihat ya, itu ranting-ranting kayu itu nampak ya mulai hanyut, artinya airnya sudah mau surut ke arah muara ya. Ini muaranya tembusnya ke pelabuhan ya, pelabuhan Pangkal Balam ya. Orang Bangka apalagi orang Pangkal Pinang pasti tahu ya. Kita mau tunggu buaya ya teman-teman ya. Biasanya ada buaya yang lewat ya kalau airnya surut. Di sini banyak sekali buayanya teman-teman. Jadi banyak juga orang yang mancing ya di sini. Airnya sangat dalam sekali ya. Ini ke dasar saya pernah lihat ya. Belum nyampe dasar airnya surut, hampir surut ya, tapi belum nyampai dasar, hampir 5 meter dari atas jembatan ke permukaan air yang surut itu ya. Biasa sangat banyak sekali ya buayanya lewat. Kayaknya saya melihat buaya di sana ya teman-teman ya. Kayaknya ada buaya yang nongol kepalanya teman-teman. Kita langsung saja ya zoom ya teman-teman. Nah teman-teman itu ya. Nah teman-teman, saya melihat buaya ya. Kayaknya dia lagi bersembunyi ya teman-teman. Nah teman-teman itu ya. Jadi buayanya bersih ya. Warnanya hitam, kulitnya bersih ya, boleh dikatakan ya. Kita tunggu saja teman-teman ya. Buaya ini mau kemana? Kayaknya sih mau ke arah pulang ya. Pulangnya ke sana ya, masih jauh sekali teman-teman. Buayanya menyelam ya. Teman-teman, buayanya menyelam ya. Enggak tahu dia mau ke hulu apa mau balik ke arah teman-teman. Itu ya buayanya. Neo. Waduh, besarnya teman-teman. Besar sekali buaya ini ya. Kayaknya dia mau ke sini ya teman-teman ya. Teman-teman, nggak tahu ya buayanya kayaknya mau ke sini apa ke sana ya. Siannya. Hah? Teman-teman, sayang sekali ya teman-teman ya. Kalau saya tidak bawa ayam ya. Seandainya kalau bawa ayam bisa dikasih makan ya teman-teman. Buayanya kita nggak tahu ya apa dia sudah melewati jembatan ini. Tadi dia di sana ya teman-teman ya. Kalau dia melewati jembatan dia pulang ke arah muara ya. Ke sana ya teman-teman. Oke teman-teman, sambil kita tunggu dia muncul lagi ya kalau muncul ya. Jangan lupa teman-teman yang suka dengan channel aku,
selalu dukung ya teman-teman, like, komen, share dan subscribe-nya. Dan jangan lupa ya tekan juga teman-teman lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari aku ya. Kita tunggu ya apakah dia masih muncul. Tapi kayaknya dia sudah melewati bawah jembatan ya. Soalnya air ini dalam sekali ya. Airnya sangat dalam ya teman-teman, ke bawah dasar air itu ya. Apalagi buaya itu predator yang sangat pintar ya.